Perubahan dinas security. Terjadi perubahan menarik dalam seragam satpam di seluruh wilayah dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2023 yang mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Satpam diberikan perubahan seragam dari warna coklat menjadi warna krem. Pergantian ini disambut dengan antusiasme di kalangan satpam yang melihatnya sebagai langkah positif dalam memperbarui identitas dan tampilan mereka. Para satpam dengan tekun mengenakan seragam baru, mencerminkan kedisiplinan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas pengamanan swakarsa mereka. Perubahan warna seragam ini juga menjadi topik pembicaraan di masyarakat, menciptakan nuansa segar dan menyatu dengan perkembangan zaman. Selain memberikan tampilan yang lebih modern, pergantian ini diharapkan dapat meningkatkan citra positif satpam dalam menjalankan fungsi pengamanan swakarsa mereka.